Bisa beragam cara dilakukan warga dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, salah satunya yakni dengan pelaksanaan Karnaval Sepeda Hias yang diikuti oleh anak-anak warga Komplek Gading Tutukasoreang, Kabupaten Bandung. Dalam karnaval tersebut, peserta diwajibkan untuk mengenakan masker. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, warga Komplek Gading Tutuka Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung menggelar Karnaval Sepeda Hias yang diikuti oleh ratusan anak di komplek tersebut. Keceriaan peserta terpancar jelas dari wajah tiap peserta. Para peserta bersemangat untuk menghias sepeda mereka dengan beragam motif dan tema. Rute yang dilalui oleh peserta karnaval dibatasi, yakni hanya mengelilingi komplek perumahan. Menurut Ketua RT 07 Makmun, perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini berbeda dengan perayaan Hari Kemerdekaan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini dilaksanakan di masa adaptasi kebiasaan baru. Tetap memakai masker ya, Pak? Tidak, itu wajib. Ini ngelilingi komplek ini, Pak? Ini komplek Gading Tutuka. Pada pelaksanaan Karnaval Sepeda Hias, panitia kegiatan tetap mengedepankan protokol kesehatan, salah satunya yakni para peserta wajib mengenakan masker serta membawa hand sanitizer. Rezitia Prasaja, Bandung TV.